kedepannya akan kita tadi sesuaikan. Oh, mas saya ini apa bidangnya saya lebih enak nih kalau kerja di sini. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi nanti ada beberapa bidang yang disesuaikan. Ya, termasuk bertanggung jawab tentang taman, bertanggung jawab tentang kamar, nanti gimana nata kamar, gimana membersihkannya, standar kebersihannya seperti apa yang nanti juga untuk buatkan itu. Itu apa? Kok belum kenalan ya? Kenalan. Sudah saya coba. Mas, dari halo. Mas, namanya apa namanya? Mas Sofian. Mas Bici. Mas. Sofian. Mas Tapi. Oke, Mas. Berlima ya. Berlima Mas. Berlima. Berlima dan dua. Cakep. Boleh. Boleh. Siap. Tadi saya sedikit ya. Situ. Kenapa kemarin dan ditambah atau ditulis September Oktober gitu terus kakinya terus loh ya lebih bengkak dan masih kaki ini nggak apa sih kesimpulan yang sehat ya apa namanya kalau yang dulu ini apa angkat kita ini nggak biasa biasa ya nikmati jadi ya saya sebenarnya juga petani juga mas. Jadi kalau kita kesini masih sawah saya, jadi ya, biasanya tidak panas-panas seperti ini. Jadi, saya tidak tahu kondisi kesehariannya kejadiannya di sini seperti apa. Yang memang saya lihat itu luas banget ya, banyak yang harus dikerjakan kasarannya itu kan, banyak yang dikerjakan. Ya. Cuma memang saya sebenarnya apresiasi banget ya, senang lah kasarannya jadi kan masuk di sini tuh. Senang mengharap semua ini nanti sampai ya bisa berkembang gitu. Ini kan masih belum dibuka ya, belum dibuka ya ini ya. Jadi memang harus ya anak-anak muda ini oleh kepentingan itu luar biasa bisa kesini itu saya sangat senang sekali. Saya bangga lah caranya kalau ini bisa nanti berkembang gitu. Yang merasakan yang semuanya gitu. Tapi saya ingin semua ini menjadi lebih baik sih. Ya, saya tadi saya juga orang dinas, saya dari luar, kacamata saya dari luar, gitu. Kacamata saya dari luar ingin melihat ini, wah ini sebenarnya ini kalau saya bayangkan kalau saya pilih dari jurusan kalau malam itu nyakur di sini enak gitu kan, ngadem terus menikmati apa ya pemandangan di sini nyaman gitu kan, kalau ini bisa nanti ke depan bisa berubah. Jadi kalau menurut saya apa sih kebutuhan di sini itu apa? Kalau dari ujian tadi Mas Atap biji ya, Mas Atap itu bilang kurang selang ya, kurang selang. Jadi untuk menyerap labu ke sana itu nggak bisa gitu. Ya. Mungkin itu apa? Nanya itu ditulis kekurangannya apa? Ya. Kak kurang selang berapa meter? Nanya sampai ke sana butuh kami gimana kak? Di belakang ini, di belakang sini, oh ya aduh loh sampai kalah ya bisa ya iya, ya mungkin butuh selang ya jadi yang saja ditanya, ditulis, buat sini akhirnya daripada nanti bawa timbang ke sana kan luar biasa ya jadi sampai potong-potong ke sana itu luar biasa jadi memang harus di banyak
ya minta pendapatan apa monggo. Nanti kan bisa tahu banyak orang kan juga dilihat ya. Entah itu jualan apa, jualan apa itu bisa nama sendiri. Sekarang memang kondisi sekarang masa ngawali itu memang tak berat. Ya, tak berat itu kayaknya. Tapi memang kalau enggak dilakukan bisa aja tidak ada gunanya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kita bulatkan tekad gitu kasarnya Mas. Bulatkan tekad. Nanti kalau ini bagus, baik apa namanya, orang itu datang ke sini Mas, pasti saya nggak usah dipromosikan juga, tinggal orang mau tuh ke sini saja, ke Derang aja, nginepnya di situ bagus, itu pasti kan secara otomatis tamu-tamu ke sini gitu. Jadi nggak perlu kita harus keluar-keluar ke yang tadi, orang lain juga mau mau tinggal. Kuncinya di sini adalah semua kebersihan, itu aja kok, bersih sama hijau itu udah cukup. Bangunannya juga gak usah kita ubah macam-macam lah kasarannya gitu ya, gak usah tapi gitu kan. Tapi kita ngomong di sini adalah bersih. Tapi memang berat, aku ini berat. Saya juga sering mengurusi taman ini berat. Artinya ya panas-panas dan sebagainya. Tapi memang harus di apa ya, dibagi, jadi harus dibagi. Ada yang mengurusi kamar, ada yang mengurusi kebersihan toilet, ada yang harus mengurusi ini di taman di belakang, di depan ini. Jadi harus dibagi, dibagi sendiri. Rezeki panjenengan kalau menurut saya itu akan ikut, akan ikut. Ini bersih, ini bagus, itu pasti ngikut. Saya pernah soalnya kayak gitu, apa ngurusi sebuah kayak gini nih, tapi nggak beda lah, tapi mirip-mirip lah kayak gitu. Cuma ya gitu, kita harus ekstra dulu di awal baru nanti dapat rezekinya, nanti niat ngatur gitu. Kalau saya sebelumnya ngat ini dibagikan dulu, nanti orang itu banyak datang ke sini. Saya pasti berpikiran nanti tahun depan ya, kalau ini sudah dibuka, ini sudah bagus, bersih dan sebagainya, ini pasti bangkit. Yang jualan di kafe itu pasti takut. Jangan orang lain yang jualan di kafe, ya panjenengan ini yang ngurus di kafe, ya itu panjenengan. Itu masalah pendapatan nanti ya pasti yang tidak. Bukan dari apa ya, hanya dari situ lagi, mungkin dari yang mana ya, dan jualan apa kita masih belum buka. Yang rekoso, saya aku ini rekoso dengan luasan seperti ini, luar biasa nih itu ya rekoso banget gitu. Tapi kuncinya cuma satu, kebersihan dan hijau itu kok. Orang itu senang sekarang adalah yang hijau-hijau ya. Jadi mungkin kita pertama kita belakang tekad satu tujuan. Jadi ini anggap rumah sendiri lah Mas, anggap rumah sendiri semuanya. Ini rumahku gitu, rumahku kudu dirawat, kudu dibersihkan, kudu dirapikan. Insya Allah nanti ada rokah dari sini. Itu pikiran begitu. Jadi jangan sampai misalnya ada barang hilang itu paling ini apa isinya? Sanyo ya, apa sanyo ya? Ya itu jangan sampai kemudian bisa kita ini langsung jaga di sini. Kalau hilang itu kan mau nyiram-nyiram ya sulit juga Mas. Enggak, sebelum hilang juga sanyanya mati. Oh mati? Iya. Wah kebetulan sinyal lu nyala tangan tipis ya nih. Iya. Berarti sinyal lu yang mati? Mati. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tadi nangkal juga sih ngomong lu hidup apa enggak. Iya. Jadi ya apa yang pikiran saya itu, kita mati. Kalau memang menurut saya kembalikan lagi ke Mas Taufik, Mas Widi, Mas Sofyan, Mas Widi ya. Saya kembalikan ke Mas. Kira-kira selama di sini kesannya gimana kerjanya? Saya kembalikan dulu. Enak atau enggak? Nyaman atau tidak? Enak. Mas Taufik enak. Nyaman. Kalau senang di sini ya. Kira-kira sampai berkelanjutan enggak? Atau nanti aku mau bisa jual mana? Aku gantilah. Ada enggak pikiran seperti itu? Enggak ada. Enggak ada pikiran seperti itu ya. Iya. Nanti berkelanjutan ya. Siap. Ya, yang penting itu kan kata-kata itu saya pegang gitu loh, Mas. Iya. Mas Vidi gimana, Mas? Kalau saya ini kan megang dua. Megang dua di sama pelangi. Oh, di hutan pelangi juga. Ya itu maksudnya ini ya. Jadi kalau sana enggak ada kegiatan di sini harus oh, megang di dua ya. Sama Mas Teguh. Mas Teguh juga. Iya. Mas Teguh di apa? Gua Buto. Gua Butonya. Gua Buto. Menjaga situs berarti ya. Menjaga situs. Menjaga
bukan cermin ya, kan? Bukan. Mau butuh ya? Bukan itu yang cermin. Yang penting kan tetap sini ya mas, kan itu tetap menjadi bagian dari satu kesatuan sini kan ya, akhirnya dinas kan seperti itu. Mas tahu gimana? Sofyan, Sofyan. Kalau saya sendiri masuk sini berarti saya berat. Berat ya? Kenapa berat? Nah, kalau banyak tanggung jawab ya, sama di dinas. Terus saya kan maksudnya di bagian keamanan yang ada di terus banyak yang perlu di apa perbaiki ya, diperbaiki jadi agak berat untuk selanjutnya sih mungkin ya, untuk bertahan dulu ya, perbaiki yang depan aja diperbaiki. Kalau dari pikiran nih teman-teman semua ini rencana ke depan itu yang depan ini diapakan? Rencananya saya dijadikan hijau aja. Hijau aja. Nanti bahan bakunya maksud tanamannya dari mana sih ngambilnya? Sini juga. Sini juga. Sini juga. Sini aja di dikelola. Nanti kalau diangkat ya, di bawah nanti diangkat juga kan sendiri ya. Terus selanjutnya ya mungkin kalau bisa kita sempat ke dinas ya. Ya kan kita mungkin kalau untuk tambahan hijau sini kurang jadi sangat berat untuk kita punya nggak anak-anak rumah biasanya jadi bisa support di sini dan dia pak dari sini ya bisa dia masuk ke sini pak kalau nggak pertanian aku hanya minta pertanian aja tanaman herbal jadi nggak usah nyari-nyari ya saya mikir gitu ini loh ya nyarinya ya pasti di sekitar sini ya. Ya memang pertama kali masuk sini memang yang di Padang Jaya memang pertanian hidroponik hidroponik ya. Saya pernah sempat mengusulkan hidroponik sama Pak Habib waktu pertama kali ini. Sini enaknya ini apa kalau untuk saya pak saya mengusulkan hidroponik bagaimana bisa berlaku insyaallah sedikit banyaknya nggak bisa. Dan untuk area titik daripada rebung galai karena titiknya rusak seperti itu lebih enak kan kita buat bagi pertanian kayak apa sayur edukasi itu namanya ya edukasi nantinya jadi edukasi keluarga iya apalagi yang disasarkan keluarga iya saya menurut pas baru ini tuh umurnya segini masa? Iya mas, ini masih baru mungkin masih 2 mingguan 3 minggu pak, 3 minggu ya jadi paling parah pas masuk sini paling parah ya? Iya, saya kira-kira fotonya teman-teman videonya mau ketiga kan videonya mainkan aja, fotonya tinggi iya, ini bisa pak, dari dinas buat surat, dinas pariwisata, buat surat dinas DLH dan pertanian siapa yang support di sini kalau pertanian tanaman herbal kalau jenis tanamannya DLH itu tanaman-tanaman yang keras gitu ya biasanya kalau DLH ya pinggir jalan tanaman keras tapi nggak tahu coba mungkin ada program di situ dan sebagainya ini tadi situ nanti bisa kalau dari panjenengan ini kan kita bicara luar dulu ya konsepnya yang di luar itu kan banyak ruang kosong ya panjenengan harus punya konsep maksudnya konsepnya begini panjenengan kalau bisa nulis, bisa nulis kan bisa menggambarkan bisa nggak? Bisa menggambarkan jenahnya ya? Bentang kertas mas yang depan itu menurut panjenengan berbuat apa? Ya, pak ini untuk tempatnya herbal di mana? Tanggulnya kemudian pak ini tempatnya untuk tanaman bunga-bunga nah gitu di sana ada bunga khas nggak? Tanaman endemik gitu selain kopi ada nggak tanaman yang bisa di apa ya? Oh ini ciri khasnya geraung gitu loh tanamannya ini. Anggrek. Bunga satu. Biasanya kan bunga satu yang itu apa? Mentura apa? Bunga satu. Itu pak. Apa itu? Ini Desember itu. Oh. Oh iya bunga Desember. Ada bunga satu. Nggak ada yang Desember November apa? Pak Adi sebenarnya ini ahli taman ini. Nah, ini taman itu kan taman itu soal ahli ya itu. Iya sebenarnya.
pura-pura aja. Pura-pura. Ini kalau pensiun tuh di sini, Pak. Dah, Mas ngobrol ke siapa, Mas? Tapi udah corona fisik sama Mas Kevin sih. Nambah benar nih. Kira-kira dari luar itu saya pengen ini, Pak. Ini khusus ini. Jadi ada rencana ke depan itu seperti apa? Monggo kalau bisa dikatakan. Ayo, dikatakan dulu, guys. Ada fotonya, ada gazebo. Saya bilang di situ potensi sampah loh. Nah, tempat sampahnya di mana? Ini kan tempat sampah ya. Iya. Tempat sampahnya nggak ada ya. Ini jangan sampai kalau bisa sampahnya jangan sampai dibakar. Ya. Kalau bisa ada pengolahan sampah daun ya daun dikumpulkan dijadikan komposting. Nah, ya, itu ada pengolahannya, ada tempatnya gitu. Cari tempat yang mana aja. Ini sebagai tempat ada beberapa zonasi kalau di bahasa keren itu zonasi pembagian ruang-ruang gitu kan. Oh, ruang untuk bermain sudah ada ya, guys, kita kembangkan untuk hijaunya aja. Tapi yang ruang-ruang kosong kayak gini nih sudah dimanfaatkan katanya. Ya, kita coba rencananya apa? Yang depan dekatnya lapangan sepak bola, futsal ya. Itu kamu bagi personal kan. Ini sudah. Kalau di belakang itu sudah ada dulu, waktu di antara taman belakang itu sudah ada. Satu itu Pak Ipi? Ya, satu ya? Ada. Dua? Oh, dua. Ada dua. Ada tiga. Tiga, empat ya? Iya. Ya. Di belakang itu tadi ya? Iya. Makanya memang waktu itu pengadaannya di belakang. Iya. Jadi saya minta memang untuk dikasih kerangka. Yang sini karena ada masuk di pengadaan. Iya, benar. Oh, tadi saya sudah ngajukan gitu. Kalau bisa ada dua titik di sini sehingga selang kita itu nggak usah keluar sini ya, kalau panjang nah udaraan kan nggak tipis kan ya ada sepeda motor ini ya jadi banyak pecah jadi lebih baik ada dua titik di sini yang kerang jadi enak jadi selangnya nggak begitu butuh juga iya ada apa mau boleh coba ya di tempat itu bisa jadi kan kemarin teman-teman yang dituntut untuk kok begini kok begitu tapi kan belum ditanya Kalau mau jatah itu, tapi tolong saya disupport. Sebenarnya itu ya, modelnya kota itu lapangan sal. Mengapa kan teko ada di sana? Iya, Pak. Iya. Mau enggak bilang enggak kalau ada pengabdian masyarakat? Pengabdian ini itu baru 3 mingguan, yang paling baru. Ya kan nggak apa-apa, bukan pengabdian. Maksudnya pengabdian masyarakatnya kan tidak secara pribadi bu dari ini berbeda. Nggak coba itu, ya? Udah, iya. Tapi itu kok. Elegan, kamu pengabdian masyarakat. Siang.
sekarang nggak tahu di mana masanya. Kenapa nggak hari ini hari minggunya? Nanti nggak tutup sekolah. Nah, kalau dulu itu materinya ada lainnya, dua buku ya dipasang. Iya, yang lampu-lampu gambar ke mana? Ini lah. Dua itu ya, dua. Ini yang dua hidup itu? Sini. Kayak hidup ya? Cuma yang hidup dua, Pak. Ini hidup satu. Ini apa nih? Ini mana? Ini dua. Sini. Oh, di atas sini. Oh, itu harus ada lampu. Tulis saya kebutuhan, Mas. Yang lampu yang mati berapa? Enggak, gini enak. Belakangnya apa? Belakang sama ini, Pak, juga ada kayu. Belakangnya ini apa ini? Ya sama lampu. Cukup titik aja ini, Pak. Cukup ini waktu titik waktu ini. Kasih satu titik sini bisa kayak gitu. Iya, kan bisa. Satu sini pojok aja kerannya. Sukran. Sukran itu aja, Pak. Iya, dah. Sukran. Iya, yang di sini juga satu, yang di sini satu, tiga paling dari depan. Tiga. Itu ada di mana? Mana tangannya? Tapi ada. Oh, yang ada dua ya. Yeah.
kami outdoor. Sudah ini kamu tulis di sini kebutuhan. Berapa lampu yang mati? Lampu di dalam ada yang mati enggak Mas Widi? Banyak yang mati. Sudah dilaporkan. Ditulis saja berapa kebutuhannya, berapa watt. Yang satu kamar kan itu ya. Kerannya ada yang rusak enggak? Rumput. Kan terus rumput. Kebutuhan ada banyak. Banyak ada kebutuhan keran. Iya ya, keran. Yang tulis ya, kebutuhan. Ini ada seragam nggak teman-teman? Yang lama yang ada, yang baru ada. Di pengadaan ada. Iya. Keran, selang, paralon. Paralon. Paralon kecil aja seperti itu. Berapa dim? Berapa ukurannya itu ya? Iya, iya itu. Berapa? Yang biasa itu, sepotong miburi wes, samakan. Ini dengan yang belakang itu ya. Satu setengah apa satu? Satu dim. Lampu taman. Lampu taman berapa buah? 13. Wih, oke yo. Iya, yang di depan malah yang menimbakkan. Aduh. 13 apa buah? Dibikin aja gak apa-apa. 14 buah. 14 buah. Ada buahnya juga lampu ini ya. Iya. Pot bola. Keran berapa, Mas? Anu, topik. Keran 1 2 1. Tangku spare juga cadangan. 4 5 sama yang ini. Ya, ada anunya. Jeng-jeng, pantai lah. Anu. 5. 5 ya, minimal 5. Oh gini, untuk sambil tulis gini Mas. Keran 3 titik untuk halaman ya. Sudah dulu kasih yang 2. Ini juga ada keran di sini loh. Keran jadi. Apa ini? Keran ini. Ini sama itu. Ya, 3 kan berarti. Ini 1 2 3 3. Ya, ini kan 3 titik. Yang kamar mandi 2 berarti 5. 4 dikasih 6. Enggak di kamar mandi tapi enggak di kolom keterangan ini kebutuhan 6. Ini 5 Pak. Di sini aja, lain di kamar kami, lain di kamar mandi. Lain di sini aja di depan itu 5. 5 titik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Pak, ditulis dulu ya. Keran depan halaman luar.